Selamat siang semuanya. Kalau biasanya saya menawarkan rumah joglo, rumah limasan, nah kali ini saya akan menawarkan rumah geledak atau rumah dengan lantai papan. Ini sudah siap pakai, siap pasang di tempat yang Anda inginkan. Bahannya bahan kayu jati ya ini ya. Kita lihat bersama bagian dalamnya seperti apa. Jadi ini dilihat dari samping ya ini ya. Ini teras depan sana sampai sana itu 1,5 meter. Terus dari sana sampai sana 3 meter. Terus sana sampai sana itu 1,5. Jadi totalnya 6 meter ya lebarnya ya. Seperti ini ya. Ini teras belakang ya. Terus dalamnya itu ada kamar mandi, ada kamar tidur. Ya, kita masuk ke dalam. Ini nanti ada tangga, tapi ini belum selesai dibuat. Kita naik sekitar 50 cm ya. Ini lantai papan, bawahnya ini tebalnya 2 cm. Terus ini ada pintu di tengah, tapi ini bisa difungsikan, bisa ditutup. Nanti yang difungsikan mungkin yang pintu samping ini ya, cuma belum dipasang aja nih. Ini sama sana. Terus kita masuk ke kamar. Jadi ini ada satu kamar ya. Satu kamar ukurannya 3x4 meter ya ini ya. Jadi kalau mau ditaruh spring bed itu apa ya, cukup lah, sisa mungkin ya. Jadi misalkan sini ditutup nanti. Terus pintunya sini kan, ini. Sini sampai sana buat tempat tidur, terus sana kan kamar mandi, terus ini ke teras belakang. Jadi ini konsepnya sangat cocok untuk kan, untuk villa di tempat wisata ini sangat cocok. Ini ada jendela, jendela samping. Terus ini kamar mandi di sini. Nanti kamar mandi bisa ke bawah sana, bisa juga naik, tapi mungkin bagusnya ke bawah ya nih ya. Kamar mandi ukuran 1,5x1,5 ya ini ya. Eh 1,5x2 ini kok 1,5x2. Dari sana sampai sana 2, terus sana sampai sana 1,5. Ini rumahnya keren. Untuk villa, untuk apa ini ya? Ya apa ya? Ya tempat wisata keren nih. Satu kamar. Atau untuk tempat pribadi juga cocok. Terus ini teras belakang seperti ini. Teras belakangnya 2x1,5. Jadi di teras belakang bisa lihat ke sini keluar. Bisa juga lihat ke sana. Dan semua bahan itu menggunakan papan ya. Kemudian di atasnya itu sudah dikasih plafon. Plafonnya menggunakan triplek, terus di atasnya sudah dilapisi apa plastik ya ini ya. Ini jendela. Jadi jendela ada dua ya, satu sana dua. Ini pintu, pintu tengah ini bisa difungsikan bisa tidak. Jadi tergantung kebutuhan saja. Jadi misalkan mau difungsikan, ini nanti bisa terbuka semua, sana pintu, sini pintu, dibuka semua jadi terang benderang. Tapi kalau mau ditutup semua juga bisa, nanti yang difungsikan yang sebelah sana atau yang sebelah sana. Jadi rumah ukuran seperti ini berapa tadi? 4x6. Ini ada 2 biji, ada 2 rumah. Ini sudah siap pakai semua, siap pasang semua. Kita keluar dulu, kita cek rumah yang satunya. Ukurannya sama persis. Ini yang satu ya. Karena ini berseberangan atau gandeng, jadi ini di atasnya dikasih kayak gini. Kasih genteng biar tidak apa kalau hujan biar airnya enggak turun ke sini ya. Yang sana belum dikasih ya. Jadi misalkan di lokasi itu mau dibuat jejer seperti ini kan praktis banget. Itu naik ke sana. Kita coba masuk ke dalam ya. Ini nanti ada tangganya tapi belum dibuat. Lantainya sama 2 cm ya.
kita masuk ke sini. Ini kamar mandi, yang sana teras belakang. Jadi ini konsepnya sudah pas banget kalau mau difungsikan untuk villa di pinggir pantai atau di lereng gunung, itu kan sangat keren seperti ini. Dan kayunya juga kayu jati semua ya, full ya ini ya. Atasnya juga sudah dikasih plafon nih, plafon triplek. Dan ini rumah ini sudah siap pakai, siap pasang. Jadi nanti Anda tinggal menyiapkan ini saja. Apa ini, dudukan kayu ya. Ketinggiannya mungkin dibuat 50 atau 60 sudah cukup. Ini kamar mandi, terus ini keluar ke teras belakang. Asik ini, keren. Ini masuk ke dalam lagi, sana pintu ya, pintu, situ pintu, nanti bisa difungsikan semua, bisa difungsikan satu saja, bisa sebelah sana, bisa sebelah sana, yang tengah juga bisa difungsikan. Kemudian jendela ada dua, ini satu, yang ini satu, masing-masing dua pintu ya. Oke, cukup sekian. Bagi Anda yang berminat silahkan hubungi nomor saya yang ada di layar monitor atau yang ada di kolom deskripsi itu ya. Nomornya yang 087739036228. Terima kasih.